pintu ulang lho. Kayak ulang kan ya? Kan? Makar tau ulang kan? Ulang tau. Gantong ini kan? Ayo. Loh ini kita kemana? Masuk ini. Masuk. Masuk. Ya, ini namanya. Zaman dulu yang apa? Bungkuk ya? Ini ya? Bungkuk. Bisa juga seperti itu. Ini kenapa dari bentuknya menyerupai kendil. Karena memang ini bentuk ini. Bulat. Bulat. Dan ada lubang di atas. Teman-teman jangan lewat sana, nanti kalau lewat. Oke, Pak Elon, itu sama pupuk anggan. Berarti lowone kasih kawah ada nih. Kasih yang penting teman datang itu kan. Ini gue di sadis jual, sadis. Jual nggih. Ya kan nggih nganten sing nebas ya Mbak ngepul. Nggih berarti sadi men. Berarti namine golowo nek ngoten iki. Golowo nggih. Terus sing go landak niku napa wonten landake kira-kira? Piye nggih enten? Landak. Golowo, go landak, go napa malih? Kendil gandang niku. Kendil, berarti wonten kendile. Cokong ngembo ngoten mawon. Oh, membo-membo kaya kendil. Menyerupai. Kaya kendil. Go dandang kaya dandang ngoten bae. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku. Ya, ketemu lagi di ekspedisi kita kali ini. Kali ini kita di daerah Lamongan, di eksplor alam ya, keajaiban alam. Di Gua Kendang, ada Gua Kendil dan Gua Kandang. Seperti apa? Yuk ikuti terus perjalanan kami. Dan kita ditemani ini dari asli keturunan dari Majapahit ya, pakai baju hitam-hitam yang sudah tidak asing lagi di dunia sejarah ya, tetap mengawal teman-teman kita agar tidak tersesat baik jalan maupun keimanan kita. Sayangnya orangnya kalau sudah berjalan pantang mundur menoleh ke belakang, karena ini sudah termasuk ciri khas dan juga pejangan dari gurunya seperti itu mungkin. Saya juga nggak berani manggil atau nyeluk ini ya, kalau orangnya nggak nyebut sendiri ya takut saya. Jadi ada Kang Sutris, Kang Cakra, Suko Merso. Maku TV adalah salah satu bentuk upaya kita melestarikan dan juga menghidupkan kembali jejak-jejak peradaban sejarah yang ada di Jawa Timur khususnya. Jadi kanan kirinya ini rungsep seperti ini ya, karena memang ini lokasinya sudah di perengan. Nah, ini jalannya harus melewati borongan. Rambutnya memanjang. Karena teman-teman itu habis bertapa sampai TV. Maka rambutnya memanjang. Jadi ini sambil cari jalan. Kita melakukan satu perjalanan rimbun. Hati-hati kan, banyak ular. Kita harus waspada. Karena tadi harus cari jalan sendiri ya. Mohon teman-teman tetap stay tune di channel ini. Mohon dukungannya, supportnya ya. Ada sekarang ada menu super tank, bisa diisi di situ ya. Ya, itu adalah salah satu apresiasi yang sangat berarti bagi kami ya, sebagai konten kreator yang selalu ingin menyuguhkan tayangan-tayangan yang bernuansa sejarah dan juga eksplor alam yang jarang di expose oleh media. Dan juga ya, kita sudah di dekat di pintu gua ini. Ya Allah,
Subhanallah, seperti ini ya. Ini sudah di pintu goa. Goa Kendil. Ini goa Kendil ya. Amit Mbah, nyuwun sewu. Assalamualaikum, Rahayu. Ini liwat Mbah, ngapunten. Ya Allah. Kurang aurane wadem. Saya merasakan aroma mistis. Auranya sangat dingin ya. Ada keluar hembusan angin yang sangat. Kan kok seperti ada AC ya, Kang ya? Iya, Kang, ono hembusan. Air es ya dari dalam. Kita masuk di sini seperti ada AC. Kita cari sumber datangnya. Ya, ini adalah. Oh, ini kan. Nah, ini lubang. Oh iya. Loh, ternyata atasnya ini berlubang ya. Leluhur waktu itu sudah memikirkan bagaimana ventilasi itu berjalan. Ya, sayang sekali itu adalah ulah dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya. Main coret-coret ya, karena ini merupakan bentuk vandalisme dan jangan ditiru ya sahabat dimanapun Anda berada. Bukan jangan ini apakah? Lho apa ya? Kayak pintu ular lho, kayak ulang kan ini kan? Makan tak ulang kan? Ular tak gelantong ini kan? Ayo ya, ini kita kemana? Masuk. Ini namanya gua kendil. Gua kendil ya. Karena bentuknya seperti kendil ini. Oh, nah, itu iya, iya, lubangnya dari atas. Masuk kita ke gua kendil. Apa tempatnya Joko Kendil ya? Kurang tahu ya teman-teman ya. Kan kita kurang tahu sebenarnya. Oh iya, ini atasnya berlubang makanya masyarakat menyebut Joko Kendil. Bisa jadi seperti ini. Joko Kendil itu kan tokoh zaman dulu yang apa bungkuk ya itu ya bungkuk seperti kendil melungkrang bisa juga seperti itu. Ini kenapa begini. Dari bentuknya menyerupai kendil karena memang ini terbentuk ini bulat dan ada lubang di atas ya. Ini teman-teman jangan lewat sana, nanti kalau lewat situ terperosok sampean ya. Jadi lewat sini pintunya. Loh, ini pintunya kita masuk ke sini. Ayo coba kita masuk lagi kan. Oke. Assalamualaikum, Rahayu.